aku. Tak tahu lagi mengapa teman-temanku pergi menjauh. Aku tak tahu lagi harus pergi kemana. Dan tak tahu harus dengan apa aku melanjutkan hidupku. Terkadang teman dekatku pun sudah tak lagi peduli. Pernah suatu ketika aku dihadapkan pada satu titik yang mana aku harus memilih antara hidup dan mati. Lagi-lagi aku dibuat bingung. Di satu sisi aku harus terus melangkah demi orang tua, dan di satu sisi aku tidak bisa membohongi hati nurani. Halo, assalamualaikum. Kamu di mana? Aku situ ya. Gak apa-apa kan? Udah. Ya, ini yang Dewi. Makasih. Iya, Riz. Kenapa? Jadi dulu, aku mau beli buku ya. Gimana? Emang kenapa? Gini loh, kan udah lama kuliah di sini. Terus udah beberapa tahun juga. Masa kamu gak kasihan sama almarhum Mbak Yuni? Mereka kan juga ingin melihat kamu bahagia, melihat kamu sukses. Masa kamu nyerah di tengah perjalanan aja? Nyerah di gimana ya? Menurutku sih jangan berhenti kuliah. Udah setengah perjalanan, mending lanjut aja. Terus kalau masalah sepele enggak usah digede-gedein, enggak usah dibesar-besarin, enggak usah. Karena gara-gara hal sepele kamu berhenti kuliah, kan enggak etis nih. Kasihan sama ibumu. Intinya aku udah nasehatin kamu, intinya aku udah ngasih saran sama kamu, masalah kamu mau lanjutin kuliah apa enggak, itu ada di tangan kamu. Jadi, aku pamit pulang dulu ya. Hati-hati. Jangan lupa saranku. Iya, kamu enak bisa ngomong gitu, karena kamu gak tahu apa yang aku rasain. Sial, Farah aja sama kayak yang lain. Bisanya cuma nasihatin. Mereka semua gak tahu
apa yang aku rasain. Daripada aku gini terus, gak ada yang berpihak sama aku, mending aku menghilang dari kehidupan mereka. Dan mungkin satu-satunya jalan dengan cara aku bunuh diri. Maafin aku ya.